Halo Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan kita pada hari ini akan menyapa kita, tetapi lebih dahulu kita berdoa. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah dan dari Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Bapak Ibu di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan kita pada hari ini, Jumat tanggal 8 Maret 2024, yaitu tertulis dalam Mazmur pasal 33 ayat 9. Mazmur 33 ayat 9, dalam bahasa Batak dikatakan demikian. Aimak kuling ibana gabe majadi do, madok do ibana jadi donjong mak. Dalam bahasa Indonesia dikatakan, sebab dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Sebab dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Bapak Ibu Saudara terkasih, puji-pujian adalah salah satu respon, jawaban kita atas segala apa yang Tuhan ciptakan di tengah-tengah dunia ini. Kita tahu Bapak Ibu, Allah terlebih dahulu menciptakan, terlebih dahulu berfirman untuk memperlengkapi semua yang menjadi kebutuhan manusia itu sendiri. Dalam sejarah penciptaan Saudara terkasih, Tuhan kita lihat bagaimana dia berfirman menciptakan segala apa yang dibutuhkan manusia itu sendiri. Kekuatan inilah yang kita lihat dalam firman Tuhan dan yang dinyatakan oleh Mazmur ini. Mazmur ini adalah Mazmur pujian. Mazmur ini adalah Mazmur penyataan kuasanya yang tampak dalam karya penciptaan Tuhan. Dalam ayat 6-9 dikatakan pada Mazmur 33 ini, bagaimana oleh firman Tuhan langit telah dijadikan. Kalau demikian Saudara terkasih, kalau hanya firman itu yang mampu atau yang bisa, ketika Allah berfirman semuanya telah nyata, dan juga dalam ayat 9 dikatakan, sebab dia berfirman maka semuanya jadi, itu artinya kekuasaan Allah, kemahakuasaan Tuhan dan karya ciptaan Tuhan yang dalam firman Tuhan pada hari ini menyatakan kepada kita bahwa Allah berkuasa di setiap kehidupan manusia itu sendiri, di setiap apa yang dia ciptakan di tengah-tengah dunia ini. Karena Allah yang berkuasa, karena Tuhanlah yang berkarya di dalam semuanya itu artinya bahwa anak-anak Tuhan tidak perlu kehilangan, tidak perlu ragu, tidak perlu putus asa atas kuasa Tuhan. Itu yang mau dikatakan firman Tuhan, bahwa ketika Allah itu berfirman, ketika Tuhan hadir di setiap kehidupan kita, itu artinya bahwa apapun yang kita alami, Allah akan berkarya menolong, Allah akan berkarya mengurapi kita sehingga kita mampu memahami, menyaksikan, memuji nama Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Anak-anak Tuhan tidak perlu kehilangan iman karena Tuhan masih berkarya hingga detik ini. Anak-anak Tuhan tidak perlu putus asa karena karya Allah menyatakan kuasa, menyatakan kasih setianya di tengah-tengah kehidupan kita. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pengalaman dari pemazmur ini, kita mau belajar bahwa seseorang yang berrelasi, yang berhubungan dekat kepada Sang Pencipta, yang berrelasi dekat pada Tuhan, niscaya akan berdampak, niscaya akan beriman. Karena apa dikatakan? Ketika Tuhan berfirman, maka semuanya ada. Karena itu, imani, percayakanlah dalam hidupmu bahwa kuasa Tuhanlah yang akan menopang,
yang akan menguatkan kita, yang akan memperlengkapi kehidupan kita untuk menjalani hidup kita di tengah-tengah dunia ini. Apapun yang kita hadapi, karya kuasa Tuhan melebihi dari segala apa yang menjadi pergumulan kita. Ingatlah bahwa Allah tetap setia, Allah tetap berfirman, dan Allah akan memberikan kepada kita apa yang terbaik. Karena itu pujilah Dia, bersyukurlah setiap saat, karena Allah hadir dan berkarya untuk menuntun kita menuju keselamatan di dalam Kristus Yesus. Amin. Kita berdoa. Terima kasih buat firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan, di mana Tuhan menyatakan kuasa penciptaan-Mu, karya-Mu Tuhan dalam hidup kami. Seperti pengalaman iman pada dalam Mazmur ini Tuhan, Dia menyatakan puji-pujian atas segala karya-Mu dalam hidupnya, dalam karya-Mu untuk menyelamatkan, dalam karya-Mu untuk menggenapi apa yang Tuhan telah ciptakan. Biarlah Tuhan dalam hidup kami, Roh Tuhan berkarya, menghibur, menguatkan kami, mengurapi kami, sehingga apapun yang kami hadapi, suka duka dalam kehidupan ini, Tuhan akan berkarya menopang kami, menguatkan kami. Dan biarlah Roh Tuhan yang menuntun kami mengenal dan bersyukur atas segala apa yang Tuhan karya, berkarya dalam hidup kami, dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Dengarkanlah doa kami ini Tuhan, dalam Kristus Yesus. Amin.